Putus beras, orang boleh hidup 3 bulan. Putus air, orang boleh hidup 3 hari. Na'udzubillah. Kalau naik air laut itu ke darat, habis semua air tawar, kita masih boleh hidup 3 hari. Tapi kalau putus asa, putus harapan, orang hanya boleh hidup 3 detik. 1, 2, 3. Dia cari pokok kayu, terjun, mati. Satu, empat, kosong, lima, satu, lima, satu, satu. 1405-1511. Bukan nomor handphone, tapi itu adalah 106 tahun tegak berdirinya Kesultanan Negeri Melaka. Allahu Akbar. Parama artinya orang yang berkuasa. Iswara artinya raja. Parameswara, orang yang berkuasa di atas semua raja-raja. Bahasa Arabnya yang berkuasa itu sultan, diambil dari kata sultah. Tapi yang dipakai terjemahnya bukan bahasa Arab, yang diguna adalah bahasa Persia, syah. Syah artinya raja. Makanya ada nama orang Muhammad Shah, Ahmad Shah, Riayat Shah, Mahmud Shah, Mansur Shah. Semua raja-raja ini menginduk kepada dia. Orang putih menyebutnya Alexander, Alexander the Great. Tapi manakala dia sampai ke Arab disebut dengan Iskandar, maka dipakailah nama Iskandar Shah. Bahasa Sanskertanya Parameswara, bahasa Arab dan Persianya Iskandar Shah. Alangkah indahnya nama. Nanti kalau saya punya anak lelaki lagi, saya akan bagi nama Parameswara Iskandar Shah. Masya Allah, tabarakallah. Sesiapa yang ada ingin punya anak, bagilah nama, kerana nama adalah doa. Suatu ketika dia berjalan hendak berburu, maka dia tengoklah, dia bawa anjing-anjing untuk berburu. Dalam agama Islam, berburu bila kita didik ini, ajar dengan baik, tangkap, dia tangkap, berhenti, dia berhenti, maka dibolehkan berburu. Manik ketana kalban, siapa yang memelihara anjing, bila dipakai untuk berburu atau menjaga kebun boleh, tapi bila hanya dipakai untuk memperturutkan hawa nafsu, hanya hobi suka saja, maka tiap-tiap hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Satu bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Jadi kalau ada orang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi 7 kilometer. 7 kilometer. Amal dia pula 1 meter. Habislah amal itu tiap-tiap hari. Maka dia bawa anjingnya untuk berburu. Tapi dia tengok di tempat itu berbeza. Biasanya anjing mengejar pelanduk. Tapi hari itu ada seekor pelanduk yang menyipak kepada anjing-anjing itu. Dia berpikir, ini nampaknya tempat ini amat sangat baik. Maka dia pilihlah tempat itu untuk membuat sebuah kerajaan besar. Sebelumnya dia terusir dari sebuah kerajaan besar selepas diserang oleh Siam dan Majapahit. Maka selepas itu dia buat harum semerbak. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada gula, di situ ada semut. Berdatanganlah orang sebab negeri itu begitu indah. Berada di tepi laut, ikan-ikannya besar, tanam-tanamannya subur. Pokok kelapa melambai di tepi pantai. Semua ingin datang. Datanglah orang Arab, datanglah orang Cina, datanglah orang Persia, datanglah orang India. Rupanya harum semerbak bunga yang wangi itu tercium oleh seorang lelaki di Eropa, non jauh di sana. Lelaki itu bernama Emmanuel I. Maka dia panggil seorang kaki tangan kerajaannya bernama Diego Lopez. Lopez itu nama orang daripada Portugis, bukan Lopez pulut yang dibagi kelapa itu Lopez. Dia panggil, Diego Lopez, kesini engkau sekejap. Diego Lopez pun datang. Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau.
maka mereka pun datang ke negeri itu. Negeri itu bernama Negeri Melaka. Sesetengah orang mengatakan Melaka sebab dia berhenti di bawah pokok kayu. Pokok kayu itu bernama Melaka. Tapi yang lain pula berkata Melaka diambil dari bahasa Arab Laqa, artinya bertemu. Melaka tempatnya orang-orang bertemu. Memang disinilah tempat yang paling strategik bertemunya berbagai macam suku, bangsa dan agama. Dua-duanya boleh dipakai. Lalu kemudian sampailah Diego Lopez ke negeri ini, disambut dia. Begitu orang Melayu, orang Islam mengajarkan menyambut tamu. Tak tengok sukunya apa, tak pandang agamanya apa, tak dilihat warna kulitnya bagaimana. Selama dia balik, selama dia baik, selama dia beradab, maka disambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Maka datanglah Diego Lopez disanggup. Tapi rupanya lagi-lagi bak kata pepatah orang Melayu, tamu yang baik disambut baik, tapi tamu yang tak baik, apa yang terjadi? Dikasih hati meminta jantung. Selepas dia dikasih hati, jantung pula ingin dia rebut. Mahu tak mahu, maka mesti ada perlawanan. Akhirnya selepas Diego Lopez melawan, datang pula pasukan dia dari Goa, tentera Portugis yang sama bernama, lupa pula nama dia, Alfonso. Ujung namanya susah saya nak membacanya. Al barbecue kah apa nama? Matang mereka dengan pasukannya, maka terjadilah pertumpahan darah. Maka pada tahun 1511 akhirnya Sultan Mahmud Shah terusir. Tapi rupanya bumi luas. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi ini luas? Fatuhajiru fiha. Maka pindah. Kalau sempit di tempat yang lain, kalau terusir dari satu tempat, dia pindah ke Bintan. Tapi rupanya tamu yang awal disambut baik ini tak membalas budi. Mereka serang juga sampai ke Bintan. Bintan itu sekarang di Kepulauan Riau. Saya setahun sekali bagi tazkirah ke Pulau Bintan. Bagi saya Pulau Bintan ini berkesan luar biasa. Indah, cantik. Tapi yang paling membuat berkesan, durian murah-murah. Di Bintan mereka kejar sampai ke Bintan. Hancur Bintan. Selepas Melaka mereka luluh lantakkan, mereka hancurkan. Sultan Mahmud Shah sampai ke Bintan. Mereka kejar sampai ke Bintan. Akhirnya Sultan pergi ke Riau Daratan. Sampailah dia ke sebuah negeri bernama Kampar. Kampar itulah tempat tinggal kami hari ini. Saya tinggal menetap di Kabupaten Kampar, Riau Province, Sumatera, Indonesia. Jadi kalau disebut kenapa Ustaz datang kemari, saya sedang datang berjumpa, menelusuri sejarah, menengok saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Oh, kita dengar waktu Isya. Kita teruskan selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana. 600 tahun yang lalu azan yang kita dengar tadi, sudah 600 tahun azan tak pernah berhenti berkumandang di tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau sudah disebut Melayu, awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an Islam ini, kami juga yang akan menjaganya. Bagaimana Islam berkuasa 700 tahun lamanya di Andalusia? Hilang Islam dari kerajaan Andalusia, hilang kerajaan Andalusia di Eropa, tapi Islam tak hilang. Hilang di Andalusia, bangkit di Turki. Begitu juga yang terjadi ketika hilang Melaka. Apakah hilang Islam? Tidak. Keturunan daripada Sultan Mahmud Shah membangkitkan lagi, datanglah kerajaan Johor, kemudian kerajaan-kerajaan keliling ini. Maka di kirinya ada Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada kerajaan Siak. Di bawah Siak ada kerajaan Pelalawan. Di bawah Pelalawan ada kerajaan Jambi. Di bawah kerajaan Jambi ada kerajaan Palembang, kerajaan Melayu Nun di Sumatera. Di atasnya pula ada kerajaan-kerajaan Melayu. Di sebelah kanannya ada Pahang. Di atasnya
ada Kelantan, di atasnya lagi ada pula kerajaan Fatani. Tajuk kita malam ini adalah bagaimana indahnya bersyariat, bagaimana indahnya menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama dari sejarah Melaka adalah Islam mengajarkan tak boleh berputus asa. Kalaulah orang Melaka berputus asa, sudah lama Melaka ini sepi sunyi, tak ada lagi masjid, tak ada kumandang azan. Tapi apa yang terjadi? Islam tetap tegak berdiri. Islam mengajarkan la tai'asu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Pelajaran pertama indahnya bersyariat tidak mengajarkan putus asa. Putus beras, orang boleh hidup 3 bulan. Putus air, orang boleh hidup 3 hari. Na'udzubillah. Kalau naik air laut itu ke darat, habis semua air tawar, kita masih boleh hidup 3 hari. Tapi kalau putus asa, putus harapan, orang hanya boleh hidup 3 detik. 1, 2, 3. Dia cari pokok kayu, terjun, mati. Ya kalau mati, kalau setengah mati, maka jangan putus asa. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini, umat Islam yang begitu hebat, mengajarkan kepada kita bahwa mereka tak berputus asa. Bila satu lubang rezeki ditutup, Allah bukakan 99. Bila satu negeri dikuasai, maka Allah bukakan negeri-negeri yang lain. Maka dibukakan Allah pintu-pintu rezeki yang lain. Jangan berputus asa. Datang Portugis, balik Portugis, datang Belanda, balik Belanda, datang British, balik semua. Tapi umat Islam tak ada yang stres, tak ada yang depresi. Mereka tetap berusaha. Apa kata Tengku Umar daripada Aceh? Istri Sultan Iskandar Shah itu daripada Pasai. Pasai itu adalah Aceh. Itulah makanya hubungan Pasai dengan Melaka ini. Berkali-kali Sultan Iskandar Muda datang ke Melaka. Dari Aceh atas Sumatera datang dia kemari. Lalu kemudian ketika dalam satu perjalanan dari Samudra Pasai Aceh, dia singgah ke sebuah selat. Di situ ada Tanjung Berbalai-Balai. Negeri itu disebut dengan nama Tanjung Balai. Ada 2, Tanjung Balai Karimun di Riau, satu lagi Tanjung Balai. Lalu kemudian dia menikah dengan seorang perempuan bernama Putri Selendang Ungu. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang lelaki bernama Abdul Jalil. Itulah dia Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan di Sumatera, Sultan Abdul Jalil. Hubungan baik dengan Pasai, Aceh. Islam datang pertama kali sampai di ujung Sumatera bagian atas, sampailah ke negeri ini. Hubungan-hubungan baik silaturahim ini mereka jalankan sampai hari ini. Walaupun kita terpecah belah oleh sebab daripada penjajahan ini, tapi tak pernah ada putus asa. Datang tsunami menghantam, apakah umat Islam menjadi kafir kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tegak berdiri. Penjajahan manusia datang, mereka tetap kuat. Alam datang, mereka tetap kuat. Siapa yang mengajarkan mereka? Indahnya bersyariat, tidak pernah putus asa. Sebab dia selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya, dia berkata, Allahu Akbar. Dia tak pernah takut mati. Salah seorang pejuang di Samudra Pasai itu bernama Tengku Umar. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati, aku menjadi syahid. Kalau aku hidup, kalau mati aku malam ini berperang dengan Belanda, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku akan minum kopi. Dia melihat hidup ini simple. Dia melihat hidup ini kecil saja. Karena bagi orang beriman, engkau pergi ke tepi laut. Pergi ke tepi laut pantai kota Melaka. Masukkan ujung jarimu ke dalam laut. Selepas itu tariklah ke atas. Apa yang kau tengok? Setetes, itulah dunia. Mana akhirat? Itulah samudra yang luas.